pernah dikenali kerana memiliki 6 personaliti berbeza. Kini kesihatan mental pelakon Ikram Dinsley semakin beransur pulih. Dia juga mahu dijadikan contoh kepada mereka yang ingin keluar daripada masalah penyakit mental. Paparannya dalam segmen Seni dan Hiburan. Ikram atau nama sebenarnya Muhammad Ikram Dinsley Muhammad Saipudin bersyukur diberi kesempatan untuk berubah. Kini dia telah membuka lembaran baru dengan menceburi bidang perniagaan sejak Ramadan lalu. Bagi peminat yang mengikuti perkembangan Ikram, sejak beberapa tahun lalu pelakon ini pernah dianggap tidak waras. Kontroversi dan pelbagai sikap aneh turut memenuhi akaun media sosialnya. Pun begitu, beliau mengakui sudah beransur pulih malah lebih bersikap positif dalam kehidupannya. Aktor kelahiran Ipoh Perak ini turut berkongsi inspirasi kepada mereka yang turut mempunyai masalah kesihatan mental. Baginya, sikap positif dan inginkan perubahan perlu ada bagi mengatasi penyakit itu. Dalam fasa ini juga, pelakon ini mahu menjenamakan nama pentasnya semula dari Ikram Dinsley ke Ik Dinsley. Ujarnya, nama Ikram Dinsley itu sudah sarat dengan bermacam kisah dan sejarah merangkumi manis, duka dan lara.